Video kali ini saya akan melakukan sambung pucuk pada jambu biji. Simak video berikut ini sampai selesai. Pertama kita potong dulu seperti ini. Saya sudah memotongnya. Selanjutnya kita belas seperti ini. Selanjutnya kita ambil entresnya, saya telah menyiapkan entresnya. Entresnya seperti ini. Jangan yang terlalu muda dan jangan terlalu tua. Entresnya seperti ini. Selanjutnya kita buat seperti ini di kiri kanannya. Setelah itu kita masukkan ke sini. Setelah dimasukkan kita ikat dengan plastik es. Kita ikat dengan menggunakan plastik es. Setelah diikat, kita lakukan penyungkupan. Di sini saya menggunakan kantong es juga untuk penyungkupannya. Lalu kita ikat dengan menggunakan tali rafia. Selesai diikat dan beginilah jadinya. Kita tunggu 3 minggu atau 1 bulan dia akan menempatkan.